Hari ini aku nak bercerita sedikit tentang self-presentation tactic, iaitu bagaimanakah caranya kita untuk kita perkenalkan diri kita ataupun menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Perkara ini aku belajar dengan Dr. Hafizah, Dr. Hafizah Suko, dalam subjek social psychology. So dalam pelajaran itu ada empat sebenarnya self-presentation tactic yang boleh kita gunakan dalam mempromosikan diri kita ataupun nak menunjukkan kelebihan dalam diri kita. Yang pertama adalah self-promotion, yang mana kita sendiri yang menunjukkan diri kita untuk orang tahu diri kita macam mana. Sebagai contoh, kalau kita nak diri kita ni dikenali sebagai pelajar yang rajin, pelajar yang hebat dalam kepimpinan misalnya, so mestilah kita akan tunjukkan dengan pelibatan kita pada persatuan, pencapaian kita, bagaimanakah kepimpinan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah self-verification. Self-verification ni adalah kita nak tunjuk kat orang tu apa sebenarnya kelebihan dalam diri kita. Kalau macam self-promote itu, kita sendiri yang promote. Kalau self-verification ni dia ibarat macam kita sendiri yang tunjukkan itu adalah kelebihan kita. Sebagai satu contoh, contohnya macam aku seorang yang hebat dalam menggunakan teknologi, seorang yang pandai menggunakan multimedia. Jadinya atas skill itu, aku menganggap diri aku hebat dalam teknologi ataupun dalam menggunakan multimedia dengan menunjukkan skill ataupun aku bagi tahu yang sebenarnya aku hebat dalam multimedia, dan dia pun boleh nampaklah aku hebat dalam multimedia tu. Seterusnya, yang ketiga adalah istilahnya disebut ingratiation. Ingratiation ni adalah kita tak nak nampak diri kita ni macam hebat. Biasa orang selalu guna sangat dah istilah ni. Dan lagi bila yang bercinta, bila nak tackle perempuan tu kan, lelaki nak tackle perempuan tu, kita boleh nampak dia akan guna teknik tu, iaitu yang mana kita akan puji seseorang itu, kita buat seseorang itu suka pada kita dengan kita memberi pujian kepada dia. Sebagai satu contoh, kalau aku nak ngorat seorang perempuan, aku akan cakap pada dia, awak ni memang lawa lah, awak ni memang cantik. So aku puji kat dia sebab aku nak dia suka kat aku. Tidak biasa sangat taktik lelaki pakai kan untuk ingratiation sebagai salah satu taktik of self-presentation. Manakala yang terakhir adalah self-deprecation. Kita merendahkan diri kita supaya orang lain nampak hebat. Self-deprecation ni juga kita anggap macam orang lain tu lebih hebat daripada kita. Kita tak sehebat diri dia. So itu pun biasa kita biasa nampak. Dan kalau macam aku bagi contoh dalam kalangan kawan-kawan perempuan aku, dia akan bagi, dia akan cakap ke kawan dia. Kawan dia cakap macam, kau cantik lah hari ni. So perempuan tu akan balas, mana ada, kau lagi cantik. So itu adalah empat self presentation tactic yang korang boleh gunakan dalam kehidupan korang seharian untuk memperkenalkan diri korang macam mana. So korang jangan rasa rendah diri, dan yalah, itu adalah cara untuk kita promosikan diri kita. Sebab yalah, macam Rasulullah SAW bersabda, sebab manusia itu adalah yang memberi manfaat kepada orang lain.